Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Heronimus Janen. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah singkat Kampung Longlunuk. Kampung Longlunuk, Kecamatan Longpahangai, Kabupaten Mahakamulu. Sebelum kita mulai, marilah kita saksikan cuplikan video dari sumbernya. Bagaimana sejarah singkat Kampung Longlunuk? Sampai lahir kampungan kali ini selama menurut kesehatan tersusisan rumah kita ini itu bersiap-siap mudi jadi cuma tersusisan ini bulan menjambungan tapi alam cuma tersusisan ini kayu berkauma untuk mudik menunuk. Nah, setelah adat kayu hati selesai, maring menanara bersiap-siap mudik kalung menunuk. Cuman kerupitan di batang 40 selesai lubung menunuk. Jadi cuman 40 tetap kalung menunuk. Cuman 40 42 Jepang ngesem. Aku yang ngesem sekolah ke Jepang. Aduh kakak, kami sekolah Oke teman-teman, secara singkat Kampung Longlunuk itu dari tahun 1932 sampai dengan tahun 1939 Kampung Datalinge bersiap-siap pindah ke Kampung Longlunuk, tempat Kampung Longlunuk saat ini. Jadi tahun 1939 itu dibuat atau dilaksanakan adat kayo untuk perpisahan kampung atau perkauma untuk pindah ke Kampung Longlunuk, tempat kampung saat ini. Setelah adat kayo itu selesai, barulah orang-orang banyak bersiap-siap untuk pindah ke Kampung Longlunuk dari Kampung Datalinge untuk membuka atau membangun kampung yang baru. Tahun 1939 sampai dengan tahun 1940 selesai lubung-lubung hengelunuk atau selesai semua persiapan untuk pindah ke kampung yang baru yaitu Kampung Longlunuk saat ini. Jadi tahun 1940 orang-orang sudah menetap di Kampung Longlunuk. Baik teman-teman, kesimpulan dari semuanya, Kampung Longlunuk itu berdiri dari tahun 1940 sebelum Indonesia merdeka. Jadi usia Kampung Longlunuk saat ini dihitung dari tahun 1940 sampai dengan tahun 2022 Kampung Longlunuk sudah berusia 82 tahun. Oke teman-teman, Kampung Longlunuk saat ini juga bisa kita bilang sudah menjadi kampung yang maju. Kampung Longlunuk saat ini juga sudah dimekarkan menjadi dua kampung sejak tahun 2009, yaitu Kampung Longlunuk dan Longlunuk Baru. Dan juga Kampung Longlunuk satu-satunya kampung di Mahakamulu yang punya bandara, teman-teman. Oke teman-teman, itulah sejarah singkat Kampung Longlunuk. Kampung Longlunuk itu pindahan dari Kampung Datalinge. Itulah sejarah singkat yang kita ketahui sekarang dari sumber yang ada saat ini. Sebenarnya Kampung Longlunuk itu sebelum pindah ke Datalinge itu nama kampungnya itu Lulonjibung. Lulonjibung itu di seberangnya Kampung Longlunuk saat ini. Disitulah Lulonjibung, disitulah kampung pertama kali, baru pindah ke Datalinge, baru Datalinge pindah ke Longlunuk saat ini. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih.